Halo, gua Aca, musik, jalan-jalan, dan makan adalah hidup gua. Aswap. Halo teman makan semua, salam suap sampai selalu. Suap, asu. Ini kita ada di Jalan Ahmad Dahlan. Kalau masih ingat, dulu kan pernah sini, cuman orangnya udah pindah nih sekarang, geser. Somai Gaul, Bang Andi. Tempatnya sekarang persis banget di seberangnya Circle K. Itu Circle K-nya. Nah di sini pakai gerobak, Bang Andi. Lagian tadinya di sebelah sana, makanya sekarang lagi karena pindah lokasinya. Langsung aja, gue udah lapar banget. Bang, kok pindah sih? Iya. Oh dia, somai kebetulan masih ada komplit nih. Jadi bukanya suka jam 10:30, tapi kalau lu datang katakanlah jam 2 ya mungkin udah habis. Buat lu semua yang katakanlah mau kesini atau mau pesen, bisa WA ya bang ya? Iya. Berapa nomornya? 0812 9269 7011. Kalau pesen minimal berapa? 100 itu bisa. Nah, itu ya bukan bisa, minimal. Kalau mau minimal 100. Minimal 100? Oh, kalau ada barengannya, berapa aja bisa. Nah, kalau ada barengan itu maksudnya, gue udah pesen 20. Ada lagi mesen, nah itu bisa. Pokoknya WA aja itu nomornya ya. Ntar tulisin aja itu nomornya. Oke, sekarang harganya naik gope. Iya gak? Iya. Iya. Tadi 2,5 satunya, sekarang 3.000. Ada somai, somai telur, ada kentang, ada kol, tahu putih, tahu coklat, pare. Iya gak? Iya. Udah dah, mainin dah. Iya. Mas, belum panas tuh. Alhamdulillah, dah, gue lapar banget. Udah, ayo udah, colok. Turun dah. Iya. Nomor 2 tuh. Cuma biasa kan. Nomor berapa? 4, 2. 2 dulu, tak aja enggak kebagian. Kalau gua mana tadi? Ini ada yang ngumpet. Sebelah sini, Mas. Oh. Ya udah, colok dah, udah lapar banget. Nah, kol. Kol 2. Tahu coklat 2. Habis tuh coklat ya? Nah, maaf, Jay, enggak kebagian. Apa-apa. Dah. Kasih gue udah lapar banget. Oke. Salam suap santap selalu. Suap, ini dia jagoan gue. Somai Gaul. Mantep. Mantep asli, lapar banget lagi. Jai, makan Jai. Sikat, Mas. Makan semua ya. Wah. Kata aja tadi waktu buka pancinya, apa sih? Wangi banget. Aduh. Gua jujur aja ya. Kalau makan somai di mana-mana gua enggak doyan kol. Di sini gua doyan sampai 2 mesennya. Ini kolnya. Rasa kresek tuh enak banget. Bumbunya pedes, manis, asin, kompak. Kompak semua, kagak meleset. Kalau kata aja mual gagal. Nah, tahu coklatnya ini dia. Ini Bang Andi setiap hari benar-benar pakai ikan tenggiri, ya kan Bang ya? Iya. Okay. Kalau nggak ada tenggiri nggak mau dia. Dia misalkan bilang datang, wah Pak, ikannya kurang bagus nih, hilang dia. Tapi jarang. Ya udah, ini dia. Wow.
Kepala mantap banget asli. Yang masih bingung nanya ini di mana? Untuk kan Circle K ya. Sekarang tuh ada SMA Lab School Kebayoran. Jadi kalau udah datang siang-siang, lihat beda dari gemes dan mama-mama cakep. Kemarin itu orang mantep. Somai, kol, tahu, kentang, pare, 3.000. Somai telur berapa bang sekarang bang? 3.5. Nih somai telur nih. Mantap mania mancing. Bang Andi rumahnya di mana Bang Andi? Mayoran ya? Mas Senen ya? Senen, Tanah Tinggi. Tanah Tinggi, saban hari kemari dia. Wah. Buat yang udah pernah makan, tahu ya rasanya kayak gimana. Buat yang belum pernah, buat gua best. Best. Asli. Nah, kan aja belum pernah makan nih. Nanti kita tanya, eh gimana? Aja kejadian lu baru makan. Kita coba gua cutin aja, ajarin gua ya. Ya. Aman. Endog. Masih mantap. Best somai. Kalau mau kebagian, ya datang jam 11-an lah. Atau jam 12. Jam 1 mungkin masih ada. Tabinya ya udah habis. Wow. Wow. Gua enggak pernah sih makan di sini, cuma makan sekali doang. Maksudnya sepiring doang tanpa nambah, enggak pernah gua. Kapan-kapan teman makan kopdar sini aja yuk. Ya. Kita mabar, makan bareng. Wah. Selalu dulu aja makan dulu. Jai lu makan jai. Alhamdulillah. Gila benar-benar. Bagaimana bedanya kalau menurut lu jai? Wah, jos banget mas. Ini makan 3 biji aja udah kenyang banget, gila. Kalau digigit nggak kempes ya? Asli nggak kempes. Tapi kalau gua mah kurang jai. Gua mau nambah lagi. Beda lah. Ya elah dia gak ada lagi. Langsung aja dah, gak ada orangnya. Nah, ini dia nih. Harus ada begini, joget somai mah. Joget metal. Joget metal. Aduh, panas banget. Gak ada orangnya. Udah. Top. Gue mah sering banget ngambil sendiri. Gue doang nih yang boleh. Yuk, somai, somai, somai. Semangat, semangat.
semangat. Oke. Oh, nah ini yang kayak gue bilang nih, polnya nih gue doyan banget nih, cakep. Pola cakep. Pare gue kagak. Tahu putih, ah gue tahu coklat lebih doyan. Lu lebih doyan tahu putih apa tahu coklat? Bebas ya, yang mana lu doyan nih? Nah ini gue, oke, okay. Doyan aja dah. Somanya pasti potong juga pulen, enak banget. Aduh, ada kulit telur. Tap. Bumbu. Nah kalau di Bang Andi nih kan gue sering nanya, Bang lu kenapa sih nggak pakai tempat bumbu aja yang kayak ini? Beneran kenapa pas pakai gelas ginian mulu? Tapi dia bilang tiap setiap hari ini dua kali ganti nih ginian. Jadi nggak didiemin berhari-hari, dua kali ganti dia. Ya bagus dah. Kecap dikit. Sambal kagak usah. Ronde kedua. Let's go. Salam suap santap selalu. Suap. Yang beli ketemu orang yang beli juga macam-macam gayanya. Ada yang beli somenya doang, enggak mau pakai bumbu. Ada yang beli enggak pakai somay. Ada. Wah. Kolnya dia. Mantap. Jai nambah jai. Waduh, dipap mas. Ya, nyala lu. Merah. Padat ya namanya? Asli. Wow. Somay. Oles. Engkol. Wow. Untuk seri yang ini kali ini bumbunya menurut gua sedikit kurang pedes. Tapi mungkin banyak yang request biar enggak terlalu pedes kali, biar makannya bisa ditambahin sendiri pedesnya. Kayaknya gitu ya. Menurut gua terserah sih, yang penting somanya enak. Mau gimana kek? Emang sih. Ini ada teman gue juga. Pernah cerita ya. Dia beli sini. Makan somanya gak pakai bumbu. Dia bilang enak banget. Nih. Ini kan gak pakai bumbu yang ini. Ya. Jadi sebenarnya dari baunya udah kecium bau ikan ya sebelum dimakan tuh. Top Marco ya, makan nggak banyak. Bayar. Hey,
Pokoknya satu biji 3.000 sama telur 3.5. Persis depan Circle K Jalan Ahmad Dahlan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya. Yeah. Sana Maestik. Sana SMA Lab School. Ini kurang 1.000. Oke, lunas. Siap. Makasih ya. Siap. Sampai ketemu lagi. Salam suap sampai selalu. Aswat. Halo teman makan semua. Salam suap sampai selalu. Aswat. Terima kasih banyak atas dukungan dan juga semuanya, saran-saran dan lain-lainnya. Semuanya gue ucapkan terima kasih. Asik, terima kasih banyak. Untuk yang sudah subscribe dan juga udah komen, udah share, sudah like, terima kasih banyak atas dukungan dan semangatnya. Karena itu benar-benar sangat berarti buat kelanjutan dan perkembangan teman makan itu sendiri. Buat yang belum, gak apa-apa. Tapi kalau bisa nih sekarang ikutan dong, subscribe, like, share, komen. Karena itu benar-benar sangat membantu buat perkembangan dan perjalanan teman makan itu sendiri. Oke, sekali lagi terima kasih banyak semuanya. Salam suap selalu. Aswap.